Hah? Tatapannya biasa aja dong. Ini sahabat, sahabat kita yang terbaik dari dong, dulu sampai kalian, sekarang. Sebelum kalian. Bener, Wak Ayu, bener. Iya bener, Wak, iya bener. Tapi ya, Ayu. Yes. Kok tatapannya beda, tatapannya biasa aja dong. Ini sahabat, sahabat kita yang terbaik dari dulu sampai sekarang. Sebelum kalian tahu, aku sama Boy udah dari dulu. Lama ya. Iya dong, sebelum kamu masuk kita udah dari dulu. Tahu gak, dari zaman kalian, dari zaman-zaman reality cheese aja nih, belum ada di YouTube, TV-TV deh ya. Kita dulu udah melalang buana ya, Boy. Kita tuh ya jadi figuran, jadi MC, ibarat kata MC-MC yang bayarannya. Amin. Boy, cerita kita. Berarti kalau Boy orang lama nih sama ibu, berarti tahu dong panggilan zaman baheula. Bu Ayu itu zaman dulu panggilannya apa sih? Dulu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Letu Muhammad Fardana, calon suami Ayu Ting Ting, marah cemburu kepada Ayu Ting Ting yang kembali dekat dengan Boy William. Bertemu lagi dengan Ayu Ting Ting, ekspresi Boy William tuai sorotan. Benarkah? Cek fakta selengkapnya. Tontonlah video ini hingga selesai terlebih dahulu agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ayu Ting Ting akhirnya dipertemukan kembali dengan Boy William pasca pertunangan. Keduanya bertemu di acara Hood Antv yang ke-31 pada Kamis kemarin. Kendati demikian, pertemuan Boy William dan Ayu Ting Ting tampaknya cukup canggung sehingga dicairkan oleh Ria Ricis selaku host Hood Antv yang ke-31. Kok tatapannya beda sih, Boy? Tatapannya biasa aja dong, tutur Ria Ricis. Di lain pihak, Boy William menangkap niat baik Ria Ricis. Dia pun melontarkan guyonan balik seraya mengungkap jika hubungan dengan Ayu Ting Ting hanya teman belaka. Enggak dong, ini sahabat kita yang terbaik dari dulu sampai sekarang, kata Boy William. Selaras dengan Boy William, tunangan Letu Muhammad Fardana tersebut juga menegaskan jika hubungan mereka sebatas teman. Sebelum kalian tahu, aku sama Boy udah dari dulu berteman, ujar Ayu Ting Ting. Cuplikan unggahan video interaksi Ayu Ting Ting dan Boy William dalam acara Hood Antv yang ke-31 ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 18,3 juta jumlah tayangan. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak menyoroti gestur dan ekspresi Boy William kala berinteraksi kembali dengan Ayu Ting Ting. Udah kelihatan cara interaksinya, makanya kalau sahabatan tuh jangan dibalut dengan cinta, nanti kayak gini, tulis seorang netizen. Mendadak hilang kata-kata ya, Boy, ucap netizen lain. Sejujurnya sedih juga sih lihat Boy ekspresinya, ujar netizen yang lain menambahkan. Ketemu lagi usai Ayu Ting Ting tunangan, tatapan Boy William disebut berbeda, patah hati ya Bang Boy. Ayu Ting Ting kembali dipertemukan dengan Boy William dalam satu panggung di sebuah acara televisi. Bisa dibilang ini pertemuan mereka pertama kali setelah Ayu tunangan dengan Muhammad Fardana. Sontak saja pertemuan Ayu Ting Ting dan Boy William menarik perhatian publik. Mengingat dua artis papan atas tersebut dikabarkan pernah menjalin hubungan spesial.
Tak disangka juga, dalam pertemuan itu tatapan mata Boy William ke Ayu Ting Ting dinilai berbeda dari biasanya. Namun lekas dibantah oleh Boy dengan menegaskan mereka menjalin hubungan sebagai sahabat. Ayu Ting Ting kemudian menceritakan kisah persahabatannya dengan Boy William dimulai sejak mereka merintis karir. Boy William mengatakan bahwa ia dan pelantun lagu Sembalado itu pernah melakoni berbagai pekerjaan di dunia hiburan. Kita pernah jadi figuran, jadi MC, ibarat kata MC, MC yang bayarannya hampir gak ada, kata Boy William. Alhamdulillah ya Boy, itu pengalaman kita, sahut Ayu Ting Ting. Boy William juga masih ingat nama panggung Ayu Ting Ting sebelum terkenal seperti sekarang. Ayu dulu itu Ayu Debita, ujar Boy. Kok tahu-tahunya sih, itu ada kepanjangannya Debita, Depok Betawi asli, timpal Ayu Ting Ting sambil tertawa. Cuplikan video tersebut menjadi buah bibir warganet pasca dibagikan oleh akun TikTok. Tak sedikit warganet yang sepakat dengan Ricis bahwa tatapan Boy ke Ayu tak bisa dibohongi, seperti orang patah hati. Mata dan mimik wajah Boy gak bisa ditutupi, beda dengan kemarin, komentar warganet. Boy William lalu klarifikasi bahwa tidak ada yang berbeda dari tatapannya. Presenter terkenal itu kemudian menjelaskan, tidak ada yang berubah dari hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Mereka masih bersahabat. Kita mah sudah dari dulu, dari zaman Ria Ricis aja belum ada di YouTube, Anwar belum ada di TV. Kita sudah jadi figuran, jadi MC, yang bayarannya hampir enggak ada, tutur Boy William. Seakan ingin membuktikan bahwa dirinya memang sudah bersahabat sejak lama dengan Ayu. Pria berusia 32 tahun itu bahkan tahu nama panggilan Ayu Ting Ting sebelum namanya menjadi bintang terkenal. Hah? Tatapannya biasa aja dong. Ini enggak dong. Sahabat kita yang terbaik dari dulu sampai sekarang. Kita mah udah dari dulu. Orang lama ya. Iya dong, sebelum kamu masuk kita udah dari dulu. Tahu enggak dari zaman kalian dari zaman-zaman Ria Ricis aja Anwar belum ada di TV-TV deh. Oh, kita duluan udah melalang buana ya, Boy. Kita tuh ya jadi figuran, iya. Jadi MC, ibarat kata MC yang hampir enggak ada. Iya, tapi alhamdulillah ya. Amin. Kita. Boy, cerita kita. Heeh, berarti kalau Boy orang lama nih sama Ibu, berarti tahu dong panggilan zaman bahula. Bu Ayu zaman dulu panggilannya.